Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat datang ke Shahnun Channel. Pada kali ini, kita akan membuat tutorial bagaimana satu gambar itu kita nak edit mengikut beat lagu. Jadi, dan aplikasi yang kita akan gunakan tak lain dan tak bukan ialah KineMaster. Jadi kita akan masuk kepada aplikasi ini. Kita klik KineMaster. Ataupun berada di aplikasi KineMaster. Dan kita lihat dulu bagaimana bentuk musiknya. Jadi kita lihat dulu. Okey, itu tadi. Sekarang kita lihat bagaimanakah tutorial cara membuat video itu tadi. Jadi, tanpa melengah masa, kita akan tekan bulat besar di tengah ni untuk membuat yang baru. Dan kita pilih aspect ratio untuk projek 16:9. Okey, bila pertama kali kita akan tekan tombol ni untuk kita mengedit dia. Kita tekan edit. Daripada fit in screen, kita tukar kepada keen buns. Face recognition. Supaya nanti dia akan ada sedikit pergerakan. Okey, tekan checklist. Kemudian kita masukkanlah media tadi. Kita pilih gambar-gambar sebanyak mungkin yang kita nak. Dalam kes ni, saya akan pilih gambar yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Terbanyak masuk gambar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Masuk sebanyak mungkin. Sebab kita tak tahu dia punya sebanyak mana muzik dia sampai mana. Jadi kita masukkan dulu. Okey, kita tekan dah cukup dah. Okey. Tekan yang atas tu. Bila kita dah masukkan semua gambar. Cuba kita pilih tengok. Okey, nampak dia ada sedikit menggerakkan lah. Macam tu. Okey. Kemudian kita nak masukkan music dia. Jadi kita pergi pada audio. Jadi pergi pada music asset. Music asset. Oh kan. Folder. Kita boleh pilih sebarang muzik yang kita berkenan. Tapi sekarang ni saya nak cari back sound. Yes. Okey, pilih tanda plus. Tekan checklist. Okey. Kemudian cuba kita dengar.
Okey, dia punya teng-teng kat situ, nanti kita akan buat. Jadi untuk senang lagi, kita panjangkan lagi, guna dua jari, kemudian kita gerakkan ke kiri dan kanan untuk kita boleh nampak sound ni, dia punya teng-teng-teng kat mana. Okey, jadi kalau kita tengok macam ni, nampak teng dia dekat sini, kat sini. Kemudian kita kita pilih dengan cara kita tekan jari kita pada bahagian yang warna merah yang ada nombor-nombor tu. Bila kita tekan, dia akan jadi warna ungu. Itu maknanya kita pilih. Kalau kita tengok, dia ada tanda warna ungu. Warna ungu di sini. Di sini ada warna ungu. Okey. Jadi kita dengar teng, kita tanda. Nampak di sini. Iaitu di bahagian yang ada menaik itu, situ nanti dia akan ada bunyi yang mendadak. Jadi kita tekan yang warna merah ni, dia akan jadi warna ungu. Okey, kita tengok lagi. Teng kat sini, dekat sini, teng. Silap. Tekan dulu. Lagi, masih kat sini, teng. Sini, teng. Sini, teng. Sini, teng. Teng. Teng di sini. Teng. Teng di sini. Deng, ada juga di sini, deng. Okey. Okey, sini dah deng. Okey, lagi. Okey. Ini. Sini. Okay, kita dah tanda. Okay, selepas tanda kita balik ke sel. Kita dah ada tanda tadi, jadi kita pergi kepada tanda. Ada yang tanda ungu tu, jadi kita select. Kita select apa ni, gambar yang kat sini. Oleh kerana dia panjang, kita guna dua jari. Kita pendek kena senang nak tengok sikit. Dua jari. Okey. Kemudian kita letak jari kita. Dan kita tarik sampai dia kena pada tanda tadi. Dia tekan atas. Jadi dia dah elok-elok. Kita tengok gambar yang kedua pula, sama juga. Tarik sampai ke situ. Kemudian yang ketiga, sama juga, tarik sampai. Kemudian yang keempat, tarik. Kita tengok. Okey, cuba kita cek. Okey. Kemudian kita nak bagi lagi dramatik. Kita pilih gambar tadi. Kita akan menggunakan apa ni, pan and zoom kat atas ni. Pan and zoom, kita bagi gambar tu bergerak. Okey, kita pilih yang atas ni, start position. Jadi kita ambil jari kita, kita letak pada gambar ni, and then kita gerakkan dia lah. Contoh saya nak letak, saya gerakkan dia duduk atas. Gambar dia daripada atas. Okey. Kemudian saya letakkan jari saya ke yang bawah ni, pilih, gerakkan gambar ni pula. Jadi macam ni. Okey, tekan tanda ke atas yang kita tengok, dia akan bergerak macam mana. Ada pergerakan. Tung. Okey, benda yang sama kita buat pada gambar yang kedua. Tekan tengah ni,
Yang ni katakan saya nak buat daripada bawah macam ni. Akhirnya dia nampak muka, nampak muka lah ni. Okey, ini dah kena jadi jadi. Jadi jadi. Gerakkan dia lebih nampak. Sama juga yang macam ni. Bilik ini saya nampak daripada tepi. Daripada tepi macam ni. Okey. Akhirnya dia pergi macam ni ya. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Yang ni daripada bawah. Seterusnya, okey, terpulang kepada kreativiti. Ni dari kiri ke kanan. Itu. Jadi dia akan jadi kiri ke kanan. Okay, yang ni nak buat apa pula, tak ada idea lah. Macam tu. Macam tu. Okay. Tadi kalau kita tengok daripada mula, dia akan jadi macam ni. Okey, itu saja rasanya tutorial kali ini. Bila dah sudah, kita dah pasti, kita cuma export dan kita save dia. Selalu kita akan ambil HD 720 30. Make sure yang bahagian ini dia tidak melebihi 1.57, 1.45, mana boleh lah. Mana kita boleh export dan kita tunggulah sampai berjaya kita dapat sinyal. Jadi sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.